gimana ya mungkin pandanya Maya? Kali ya, gimana ya? Aduh, aku lupa. Aku lupa katanya gimana dia nyimpan layang-layang. Coba apikan kamarmu dulu. Apikan kamarmu dulu biar kita gampang mencarinya katanya. Ya dah, ini kamarnya berantakan sekali. Akhirnya si Gayung mulai merapikan kamarnya. Dia mengembalikan bajunya ke lemari baju. Mainannya ditaruh di kotak mainan. Bukunya disusun rapi di rak buku. Ketika saya membersihkan bagian bawah tempat tidurnya, akhirnya dia menemukan layangannya. Di mana layangannya, Dik? Di dalam. Di dalam bawah tempat tidur. Akhirnya mereka pun bareng-bareng main layangan. Wih, terima kasih sudah membantuku, katanya. Bagaimana ini adiknya? Sudah selesai dikasih susu? Kalau itu bobokin dulu deh di tempat tidur, jangan di sini, nanti dia nangis deh. Ayo dah, ayo dah, sayang, dikembalikan dulu adiknya. Kalau nanti di sini dia nangis. Dulu adiknya sama susunya. Gimana cara bawa adiknya? Aduh, ditaruh dulu susunya juga. Taruh dulu, taruh dulu. Terima kasih, Ayuna. Halo. 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 Balikin, saya balikin, balikin. Lagi balik, balik. Aku di sini, sayang. Nah, sekarang mau apa? Mau masak? Tadi juga diberantakin katanya Lara masakin. Terus baru terus sekarang dirapiin dulu. Biar gampang nyari apa-apanya kalau kurang tak ada susah nyarinya ya. Di mana tadi dapat tempat piringnya? Piringnya taruh di mana tadi? Taruh di atas. Iya. Biar gampang kita nyari apa-apanya ya, dirapiin dulu tempatnya ya. Apa tuh? Piringnya, piring kecil. Putri, sudah rapi tempatnya habis masak, Putri? Sudah rapi? Dirapiin dulu. Dirapiin dulu, di mana taruh gini-gininya? Di mana? Ini udah rapi, boleh deh main yang lain. Sudah selesai. Matiin kompor. Boleh deh. Sekarang mau belanja. Jadi belanja. Aku jadi. Ini tak kasih uang. Uang berapa nih ya? Satu. Ya, pelan-pelan saya, pelan-pelan. Aku mau belanja. Semua mau ganti ya, kalau belanja.